Lu udah teriak-teriak aja. Ini ngomong-ngomong, artis di sini cuma dua, yang lain gak berani apa? Artis di Indonesia banyak, yang di sini cuma dua. Kemana teman lu, Ji? Teman lu kemana? Hati berbicara. Kami sedang berjuang, bukan sedang bekerja. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini katanya buat berjuang keadilan. Keadilan itu bareng-bareng. Tapi kalau yang di depan diri, di belakang duduk, itu namanya nggak adil. Oke, duduk. Duduk semua. Duduk. Ayo, ayo. Di sini gue, Narji sama Ramji. Emang kalau yang belakangnya Ji itu pasti ganteng lah. Tampil beda dah. Iya. Banyak yang ngira kalau ketemu Narji, manggil Ramji. Kalau ketemu Ramji, manggil Narji. Gue dipanggil lu sepet, Ji. Gitu. Tapi anak gue lebih senang kalau bapaknya dipanggil Ramji. Oke. Anak gue ngambil rapot aja gak mau diantar bapak gue. Oi. Udah pada siap nih, ya. Pada siap nih. Ini datang dari mana aja nih? Nih, Ji, sini bentar deh, Ji. Itu yang pakai kacamata, tuh yang kacamata di atas, mukanya mirip gue, Ji. Lu? Oh iya. Benar. Ya, satu bapak lain serbet. Oke. Alhamdulillah, hari ini tanggal 10 Februari, Indonesia menggoreskan sejarah di tempat yang sangat bersejarah, Jakarta International Stadium. Hasil karya anak bangsa. Hasil presiden kita tahun 2024. Siapa beliau? Pak Anies tidak bisa bekerja. Pak Anies cuma ngomong doang. Kita sedang berada di karya seorang Anies Rashid Baswedan. Kalau dulu Jakarta tidak dipimpin sama Pak Anies, ini ibu lagi pada duduk di rawa nih. Ibu yang di atas itu mungkin sekarang ibu lagi ada di cerobong pabrik itu, Bu. Di sini dulu banyak rumah-rumah kumuh, benar? Di sini dulu tempatnya berantakan, benar? Pak Anies tanpa kekerasan, tanpa ada percecokan, pertengkaran, bisa merubah tempat ini menjadi standar internasional. Kolaborasi. Sekali lagi, kolaborasi yang selalu dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta. Ketika ada sesuatu yang mengganjal, dia datang ajak diskusi. Dan akhirnya semua keinginan, semua harapan bisa terrealisasi dengan baik. Bu, Ibu, Bapak yang duduk di sini, nyaman nggak? Nyaman nggak? Atasnya bikin adem nggak? Kalau hujan ditutup kehujanan nggak? Masa mau dirubah-rubah udah bagus. Rumput mau diganti jadi becek. Oke. Narji mulutnya ya, astagfirullahaladzim. Narji, kita absen dulu. Yang paling jauh dari mana nih? Paling jauh deh. Aceh dari Baratno, Aceh bersama Amin untuk perubahan. Ini yang di depan gua sombong banget sih. Paling jauh Priok. Bogor? Kabupaten Bogor ada, Bogor. Kalau dari Priok ngaku jauh. Lo sekali nafas juga nyampe Priok. Pakai bilang paling jauh. Aceh mana Aceh? Sulawesi ada? Sulawesi? Pakalengan? Oke. Kalimantan?
Yang jauh-jauh dulu Depok udah teriak-teriak aja. Depok, Depok, ya naik 05 kan. Parung Depok 1. Oke, oke. Nanti kita absen lagi ya. Kita jeda dulu ya, ada hiburan ya. Oke. Sorry teman-teman, oke udah siap, Gojek udah siap. Oke Ramji, ya. Kita ngungkapin ya. Tadi kita jalan 2,5 kilo karena tidak masuk, antusias masyarakat ya. Luar biasa. Tapi buat kita, tidak seberapa jalan 2 kilo. Dibandingkan perjuangan teman-teman untuk meraih perubahan. Mencapai perubahan, betul. Ada yang nginep dari semalam, Ji. Ya, betul, alhamdulillah. Ada yang datang, Ji, sebelum jadi udah duduk di sini. Jalan mendatar, Pani sering mengatakan jalan mendatar enak. Jalan menurun, apalagi tinggal selonjoran, serrrr. Tapi jalan mendaki perjuangannya luar biasa, tapi kita akan berada di puncak, insya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, nambah satu artis lagi. Benny Rose! Bang, maaf ya bang. Yang datang ke sini cuma baru segini doang nih bang. Belum banyak yang lainnya pada belum malu bang. Bang Ahmad Syahroni. Nih mulutnya pedes nih. Iya. Saatnya kita tanya Bang Ahmad Syahroni. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Bang, gimana pendapatnya datang ke sini lihat dari depan? Masya Allah banyak orang sudah dari semalam. Bagaimana pengalamannya melihat langsung? Terima kasih pada Indonesia. Mana suaramu? Suaramu? Penny Rose. Iya. Rumah saya 5 kilo. Iya. Ke JIS. Hanya sepelemparan batu ya? Sepelemparan batu. Tapi saya nyampe ke sini 2 jam jalan kaki. Ini kelihatannya aja rapi bersih. Sebelumnya lumpur di mana-mana. Jadi udah ready bawa baju ganti ya? Baju ganti bawa. Tapi masyarakat yang ada di sini adalah orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang peduli untuk merubah Indonesia. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Mau ngegosip, menurut informasi yang datang di JIS bayaran semua tuh. Oh, sorry. Sorry. Sorry ya. Sorry ya. Tanpa bayaran apapun. Anies terbaik. Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies presiden? Setujukah? Betul. Saya setuju apa yang Bang Syahroni tadi sampaikan. Ya. Bukan sosok Aniesnya, tapi untuk Indonesianya. Dan kebetulan kita yakin, kita percaya Anies yang mampu memimpin Indonesia. Jangan salah sangka, ini bukan serba Anies, tapi ini serba Indonesia yang kita titipkan kepada seorang Anies Rashid Baswedan. Ji, Ramji, ada lagi yang bilang nih Ji katanya. Apa? Ji katanya datang ke sini pada dapat nasi bungkus ya. Tidak ada. Fitnah atau fakta? Di sini dapat nasi bungkus. Sorry ye. Bawa sendiri kita. Fitnah atau fakta? Ini ada sebagian besar yang sudah datangnya dari tadi malam. Angkat tanganmu. Siapa yang tadi malam sampai di JIS dan nginap? Hujan-hujanan pula. Sampai geluduk ada di mana-mana. Itu bertanda bahwa Anies Presiden Republik Indonesia. Tapi memang kalau diingat-ingat ya, perjuangannya memang luar biasa, Masya Allah ya.
masuk ke sininya perlu berjam-jam, dikasih hujan deras. Taranji, gua tadi datang dari rumah ganteng sampai sini jelek. Gara-gara keinjek-injek. Memang dasarnya jelek aja. Berarti lo kayak gini hasil injak-injak tadi. Iya. Bang Syahroni, ini melihat antusiasme yang luar biasa, Masya Allah. Ini bukan cuma datang dari Jakarta. Ada yang tadi naik sepeda dari Jogja, itu aku baca juga. Sudah sampai. Mana yang dari jauh? Luar biasa. Luar biasa. Harapannya, ini kan adalah sebuah harapan yang besar untuk Pak Anies. Kalau ya ini harapan sampai... kita adalah kalau tetangga bilang satu putaran, maka Anies juga satu putaran. Bisa kan satu putaran? Indonesia teriak untuk Anies Baswedan. Presiden, 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 presiden. Saya punya yel-yel. Tolong saudara sekalian ikutin. Kalau saya bilang Anies, maka saudara bilang presiden. Kalau saya bilang Muhaimin, wakil presiden. Tapi kalau saya bilang Amin, menang, menang, menang. Siap ya? Kalau kita bilang Roni gubernur, bukan? Enggak. Roni gubernur, boleh juga. Amin. Amin. Oke, itu terakhir. Terakhir. Kita coba ya. Anies. Muhaimin. Wakil presiden. Amin. Yang terakhir, Syahroni boleh jadi gubernur enggak? Ranti, Ranti, tenang aja. Ntar juga lu diangkat. Jadi apa? RW. RW. Oke. Narji jadi apa, Narji? Jadi warga aja, tapi cinta perubahan. Iya. Yeah.